kita mau buat ikan nahu, ikan nahu, ikan nila ya, ikan nila masak kecap. Ikutin langkahnya ya. Pertama, ini kalian tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Ini tadi pakai minyaknya habis goreng ikan ya. Bawang merah, bawang putih sampai wangi. Udah wangi, kalian masukkan cabai merah. Cabainya dipotong miring. Ditumis juga sampai wangi. Dan kalian masukkan, ini ada serai, lengkuas sama jahe digeprek sama daun salam 2 lembar. Ini kalian tumis sampai dia harum. Dan seasoning di awal ini aku kasih garam, sedikit gula. Apinya kecilin dulu, terus kita masukin kecap dari pinggirnya ya, biar dia matangnya merata. Udah kecapnya masuk, udah wangi, kita masukin saus tiram. Sedikit aja, kira-kira ini 1 sendok teh. 1 sendok makan. Aduk, kita tambahkan air. Udah mendidih, kita masukin tomato alias tomat dan cabai gelundungan. Ini jadi kayak opsional gitu kan, kalau mau pedas cabenya diceplos. Nanti kalau dipotong-potong semua kan takutnya yang nggak doyan pedas nanti nggak bisa makan. Dan setelah itu kita masukkan bintangnya, ikan nila. Yeay. Ini kalau di Jawa tempat budeko biasanya pakainya ikan gurame karena banyak ikan gurame. Kita pakai ikan nila. Biasanya utuh, cantik. Oke, kata ibu biasanya ikan nilahnya tuh kayak ikan satu ekor. Ikan gramehnya tuh kayak satu ekor gitu. Jadi kayak masakannya mewah gitu lah. Masakan mewah. Ini telur diginiin juga enak loh. Telur ceplok mata sapi. Kita aduk-aduk. Aduknya pelan-pelan aja ya, nanti takutnya dia hancur. Kita atur posisi ikannya biar berbaris-berbaris yang rapi biar kerendam semua, terus biar agak tanak dulu ya biar agak tanak dan dia bumbunya meresap sampai kuahnya itu satu kayak nyemek-nyemek gitu, apa sih biasanya, sampai tinggal dikit gitu airnya. Kita tinggal dulu. Ya, sudah mulai saat kita boleh matiin apinya. Wah, langsung hilang ya kan gelembung-gelembungnya. Sekarang kita saatnya plating. Kita mau taruh satu-satu di piring. Gila, masak kecap sudah jadi. Selamat mencoba semuanya.